kembali lagi di Family 100 Indonesia. Ini sudah ada keluarga Waode. Waode, Waode, Wadadeo. Waode, Waode, Wagede. Wagede. Ini ya, biar aku juga Wadadeo, kan kita satu keluarga. Yo, bro. Kalian, Waode berapa bersaudara sih sebetulnya? Empat. Cewek semua? Cewek semua. Cika nomor? Satu. Cika nomor satu. Cika nomor satu, terus Lia, Lia Waode, Iin Waode, satu lagi Angel. Siapa yang mau main duluan? Ini dia dulu deh. Adanya duluan ya. Oke, Cika silakan kalau begitu manis bala-bala. Iin, good luck. Meditasi dulu. Oh my God. Kok gak ada musik sih? Kayak. Musik mah buat yang spesial. Kalau kamu super spesial. Iya. Dari tadi emang gak ada musik nih, sepi banget ya. Oke, Iin. Sini dulu dong. Apa kabar, Iin? Baik. Ini teman lama nih kalau sama Iin nih. Ini yang tahu awal karir saya juga nih, ya kan? Dari awal-awal karir saya masuk TV, dia? Aku nari. Nah, dia nari. Jadi dari program gua dulu ya? Iya. Gua masih bocah ingusan, pertama kali masuk TV. Nah, ini jadi dancernya. Iya. Nah, gitu-gitu ya terakhir. Pas belajar mau iklan. Nari ya? Iya. Dan sekarang jadi pelatih. Ini mungkin banyak orang yang gak tahu. Ngelatih nari di mana? JKT48. Ngelatih dance-nya JKT48. Nah, jadi yang wota. Anjir. Dia yang latih, tepuk tangan dulu dong. Orang lama. Banyak banget ya teman-temannya Iin, ada seniornya juga, ada juniornya juga. Saya cukup banyak kenal. Iya, lama soalnya. Iya, kalau sama dancer-dancer. Oke, baik. Iin. Deg-degan. Iyalah, deg-degan berarti hidup. Oke, sudah siap main? Insya Allah. Oke, kalau mau dapat 200 juta rupiah harus bisa menebak 5 top survei. Jika tidak, kumpulkan 200 poin untuk membawa pulang 10 juta rupiah. Di belakang ada Cika lagi dengerin musik dan meditasi, jadi gak bisa nyontek. Sudah siap? Insya Allah siap. Kita mulai, ini dia bonus round. Baik, saya akan membacakan 5 pertanyaan. Jika tidak bisa menjawab, silakan bilang pas. Jika masih ada waktu, saya akan mengulang kembali. Waktu yang dimiliki hanya 15 detik. 15 detik dimulai setelah saya membacakan pertanyaan pertama. Sudah siap? Siap. Saatnya bermain. Sebutkan larangan yang terdapat di gerbong kereta. Jangan naik ke atas. Apa sebutan untuk bentuk tubuh laki-laki? Masel. Selain pedagang, pekerja apa yang ada di pasar? Pas. Hewan apa yang sering dijumpai di tempat sampah? Coa. Apa yang identik dengan salam tempel? Uang. 1 tadi pas, padahal jawab aja daripada pas ya. Kita lihat sama-sama. Oke, Iin. Sebutkan larangan yang terdapat di gerbong kereta. Jangan naik ke atas itu. Jangan naik ke atas. Iya. Sering ya. Survei membuktikan. Gerbong itu biasanya di dalamnya deh. Ya, mungkin dalam. Ada di luarnya, tapi kayaknya nggak ada tulisan dilarang naik ke atas. Nggak ada, setahu saya di kereta biasanya udah itu dikasih tahu dan ya emang nggak boleh. Kalau ada tulisan dilarang naik ke atas, berarti ada banyak yang naik ke atas gitu. Yeah. Harusnya memang nggak ada. Berikutnya, apa sebutan untuk bentuk tubuh laki-laki? Muscle, berotot bahasa Inggris. Survei membuktikan. Masih ada. Lumayan 9. Selain pedagang, pekerja apa yang ada di pasar? Pas tadi. Tidak terjawab. Jarang ke pasar ya. Berikutnya. Hewan apa yang sering dijumpai di tempat sampah? Kecoa. Kecoa. Survei membuktikan. Ayam 15. Apa yang identik dengan salam tempel? Duit. Duit. Uang. Uang. Survei membuktikan.
Mungkin. Ya. Silakan. Kita udah pemain berikutnya, Cika Waode. Ampun, Mama. Ampun, Mama gak mau. Mama bilang ini kesini, mau dapet HP enggak? Enggak mau, Mama. Lebaran. Anaknya, Bu. Iya, Mes. Enggak usah stres, Cika. Miss Bala-Bala, biar saya yang tangani di sini, biar dia gak stres ya. Oke, good luck ya, oke? Ya. Udah. Kasih obat dulu, A. Sini, Cika, biar gak stres nih, ya kan? Sampai saat ini memang paling sulit di sini ya. Menjawab pertanyaannya juga sulit, ya kan? Iya. Waktunya cuma bentar lagi. Malah hidup saya juga sulit lagi. Curhat nih. Syuting gimana? Enggak, udah. Enggak, saya mah fun, happy. Syuting masih? Ngojek? Si AA pakai nanya. Aduh, saya gak bisa ngeluarin kata-kata jadinya di mulut saya. Bungkus. Oke. Kalau mau dapat 200 juta, harus bisa menebak 5 top survei. Kalau enggak, kumpulkan 200 poin untuk membawa pulang 10 juta. Nah, Iin tadi poinnya 56. Kurangnya 144. Aduh. Nah, tadi masih bingung. Sekarang udah tahu ini benar-benar urusan keluarga nih. Dek, awas lu ya, Dek. 144, tapi gue yakin lu bisa. Silakan di posisi. Baik, Cika. Saya akan membacakan 5 pertanyaan. Jika tidak bisa menjawab, silakan bilang pas. Jika masih ada waktu, saya akan mengulang kembali. Kalau dengar suara berikut, berarti harus cari jawaban yang lain. Waktu yang dimiliki hanya 20 detik. 20 detik dimulai setelah saya membacakan pertanyaan pertama. Sebutkan larangan yang terdapat di gerbong kereta. Apa sebutan untuk bentuk tubuh laki-laki? Gemuk. Selain pedagang, pekerja apa yang ada di pasar? Pas. Hewan apa yang sering dijumpai di tempat sampah? Kecoa. Tikus. Apa yang identik dengan salam tempel? Uang. Pas. Sebutkan larangan yang terdapat di... Cik, sini deh. Dengan saya membacakan pertanyaan, dan kamu diam sebentar menjawab pas, berapa detik yang terbuang. Jangan kau sia-siakan waktu demi masa. Ku ingin marah, melampiaskan. Jangan marah, nangis saja nangis. Kita lihat sama-sama. Susah banget sih, ya Allah. Oke, Cika, sebutkan larangan yang terdapat di gerbong kereta. Jawabannya tadi? Pas. Dilarang merokok harus ya. Dilarang pas. Iya, ya. Untuk 200 juta rupiah, nol ini harus jadi top survei. Mastiin aja. Ini dong, maksudnya tenangin Cika, jadi biar enggak Cika terlalu drop-drop banget gitu. Baik. Sahai. Nenanginnya kayak rukiah ya. Baik, nol. Dan dua-duanya nol, berarti 200 jutanya hangus. Yes! Mau gimana lagi, A? Ya, iyalah. Itu ekspresi orang stres sebenarnya. Ya. Mau gimana kita lagi, A? Kita kejar 200 poin untuk 10 juta rupiah, 56. Hanya kurang 140 juta. Hanya? Ya ampun, kecil lah. Yang tadi top surveinya dilarang merokok. Ih, bener, atuh. Makan, minum nggak boleh, berjualan nggak boleh. Apa sebutan untuk bentuk tubuh laki-laki? Gendut, apa gendut. Tadi? Gendut. Gendut. Gemuk, gendut ya? Gemuk. Iya sih. Ini yang... Ya ada sih gemuk, benar. Survei membuktikan. Tapi lebih tinggi dari Iin. Iya, lumayan lah ya, deh ya. Berotot, cungkring. Nah, kalau cowok tuh... Tinggi. Kan? Six pack. Nah, itu istilah buat ke cowok. Oh, kalau ini oval pack. Oval banget. Oval banget. Top surveinya justru kekar. Oh, kekar. Itu khas cowok. Wih, badannya kekar banget kayak saya lah. Nggak ada apa. Berikutnya, selain pedagang, pekerja apa yang ada di pasar? Pas. Kang parkir. Kang parkir ya. Kuli panggul, tukang parkir, kebersihan. Kalau di sini bisa jawab. Kesel. Ini. Tukang parkir, top surveinya tukang parkir. Berikutnya, hewan apa yang sering dijumpai di tempat sampah? Tikus. Tikus.
Survei membuktikan 21. Top surveinya lalat. Lalat ya. Paling banyak malalat kalau di tempat sampah, ya. Iya benar. Apa yang identik dengan salam tempel? Uang tadi. Uang udah jawab pas tadi ya. Uang top survei. Lebaran, angpau. THR. Boleh gabung semuanya, sayang sekali. Berarti si Kasih berhak membawa pulang Rp4.830.000. Terima kasih.